Cara post di blogger. Pertama, masuk ke akun bloggermu dengan cara kita buka www.blogger.com. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita membuka www.blogger.com, kita akan mendapatkan interface seperti ini. Lalu kita login dengan cara memasukkan username dan password di sini. Ya, seperti ini. Lalu kita klik masuk. Nah, di sini ada kategori dashboard. Di sini apabila kita ingin membuat tulisan, kita tinggal mengklik kotak biru di sini. Ya, klik entry baru. Nah, di kotak lebar ini kamu tinggal klik atau tinggal ketik postingan kamu, beri judul. Misalnya kita beri judul belajar ngeblog. Ya, seperti ini. Lalu kita ketik isinya. Nah, untuk memudahkan pembaca, beri label pada tulisanmu. Ya, di sini. Di sini ada kolom label. Kita beri label, misalnya belajar. Ya, label ini sama dengan kategori di WordPress. Oke. Seperti ini. Lalu klik terbitkan entry. Kalau tidak ingin mempublish sekarang, kamu bisa menyimpannya dengan mengklik kotak biru di sini yang ada tulisan simpan sekarang. Untuk melihat hasil postinganmu, kita lihat blog. Ya, misalnya kita klik ini terbitkan entry. Ya. Nah, setelah kita klik terbitkan entry, di sini akan keluar tulisan entry blog Anda berhasil diterbitkan. Apabila kita ingin melihatnya, kita tinggal klik lihat entry di sini. Ya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini.